Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kata Kita. Pada video kali ini, kita akan berbagi tips cara menghilangkan flek hitam menggunakan 3 bahan rumahan. Nah, untuk mengetahui bahan apa saja yang kita gunakan serta cara pembuatannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk bahan yang pertama yang kita butuhkan yaitu bawang merah. Ini kita menggunakan bawang merah 1 siung saja dengan ukuran yang sedang. Bawang merah ini kita kupas kulitnya serta kita parut. Setelah kita parut, kita pindahkan ke wadah yang bersih. Bahan kedua yang kita butuhkan yaitu lidah buaya. Untuk lidah buayanya, di sini kita cuma memerlukan gelnya saja. Seperti ini, kita aduk kedua bahan ini hingga tercampur secara merata. Itu bahan terakhir yang kita butuhkan yaitu madu murni. Untuk takaran madunya di sini saya menggunakan kurang lebih 1 sendok teh atau setara dengan setengah sendok makan. Setelah itu, kita aduk kembali hingga tercampur secara merata. Nah, untuk cara pengaplikasiannya seperti biasanya, sebelum menggunakan masker ini sebaiknya teman-teman telah memastikan kondisi muka teman-teman dalam keadaan bersih. Kemudian barulah oleskan masker ini secara merata ke muka teman-teman. Setelah itu, diamkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu bilaslah menggunakan air bersih. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan gunakan rutin masker ini 3 kali seminggu. Masih, tetapi perawatan tersebut tidak boleh menggantikan nasihat medis. Jangan pernah berhenti berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mengawasi penyakit apapun. Dokter adalah otoritas kesehatan. Saluran ini memiliki tujuan pendidikan eksklusif, berbagi pengalaman pribadi dan demi pertukaran informasi. Nah, segitu dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini tetap berkembang dan terima kasih.